5 pemuda pemerkosa 2 siswi SMP di Serang, Banten ditangkap polisi. Sementara 2 pelaku lainnya buron. Sementara di Sukabumi, Jawa Barat, pemirsa, seorang ayah tega menggauli anak kandungnya yang masih berusia 12 tahun. Bahkan pelaku mengancam sang anak agar tidak mengadu kepada siapapun. Informasi ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di program Polis Lain hari ini. Semoga dengan informasi yang kami sampaikan bisa membuat Anda waspada akan aksi kejahatan yang bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Saya Arlisa Hadi, pamit undur diri. Terima kasih. Salam Polis Lain. Lima orang pemuda ditangkap tim Satreskrim Polres Serang di rumahnya masing-masing. Kawanan pemuda ini merupakan pelaku pemerkosaan 2 siswi SMP di kawasan perkebunan di Bandung, Serang, Banten. Pemerkosaan 2 remaja 14 tahun ini berawal saat kedua korban meminta tolong temannya untuk diantarkan pulang usai membeli makanan kucing di kawasan industri modern Cikande. Bukannya diantarkan pulang, 2 pelaku bersama 5 temannya justru membawa kedua korban ke perkebunan di daerah Bandung. Melihat gelagat yang mencurigakan, kedua korban pun berusaha kabur, namun berhasil ditangkap 7 pelaku lalu diperkosa secara bergantian. Dari lokasi kejadian, polisi mengamankan sejumlah barang bukti seperti ponsel dan pakaian korban. Sementara 2 pelaku lainnya masuk dalam daftar pencarian orang. Jadi pelaku semua ini, tersangka ini, dalam kondisi mabuk. Kemudian mereka merasa tertarik kepada korban. Korban ini anak di bawah umur, masih umur 14 tahun, ya, masih umur 14 tahun, 2 orang. Berawal dari pesta miras, 7 pelaku ini pun berakhir di sel tahanan Polres Serang dan dijerat Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriyandi, iNews melaporkan.